mereka boleh tak apa. Monggo, Mbak. Petugas gabungan terpaksa mengevakuasi Mbah Juri dan anaknya, Lasiem, ke tempat yang lebih aman. Kedua warga rentan asal Dusun Dermo, Desa Beringin, Kecamatan Serumbung ini diungsikan karena rumah mereka telah miring dan bagian atapnya rusak usai dilanda angin kencang. Musibah ini terjadi pada Rabu kemarin sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Pada saat kejadian, hujan deras juga mengguyur wilayah lereng barat Gunung Merapi ini. Sementara itu, pasca kejadian, proses penanganan langsung dilakukan oleh warga bersama personil BPBD, TNI Polri, dan juga relawan. Ini tadi awan pekat dari arah barat untuk hujan disertai angin. Angin arah ke timur dari barat. Untuk beberapa saat, kurang lebih 10 menit, itu angin berputar dari selatan. Untuk wilayah Desa Meringin, ada beberapa pohon yang tumbang, seperti di belakang ini. Untuk data sementara, ada 5 rumah. Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Magelang, angin kencang terjadi di 6 desa yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Serumbung, Muntilan, Salam, dan Ngluar. Tercatat 10 rumah warga rusak akibat musibah ini dan 1 orang dilaporkan terluka ringan. Ahmad Farizal, Jogja TV.